jajan enggak cukup. Wah, rezinya Allah. Memanglah, aku nak jadi anak yang baik lagi, Cede. Oh, tapi rajin belajar tidak bermakna awak seorang anak yang baik lagi, Cede. Jadi, macam mana nak jadi anak yang baik lagi, Cede? Ingatlah perkataan J-E-R-S-I, jersey. Hah? Apa itu jersey? J bermaksud jasmani. Kita perlu bergiat aktif dalam berbagai jenis sukan yang berfaedah. Bersukan bukan sahaja dapat meningkatkan tahap kesihatan diri secara fizikal dan mental, malahan otot kita akan menjadi kuat. Secara langsung, kita bertenaga untuk menjalankan tugas harian. Saya tahu jika begitu kita tidak mudah berasa letih dan akan sentiasa lebih bersemangat semasa belajar. Ah, betullah. Aku sentiasa mudah letih semasa belajar. Rupa-rupanya aku kurang bersukan. Badan cergas. Otak cerdas. La 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 la. Ha, aku tahu maksud E dan R. I bermaksud emosi dan R bermaksud rohani. Ha, aku tahu emosi. Gembira, sedih, marah, tegur. Pastilah kita setiap orang mempunyai emosi yang negatif. Yang pentingnya, kita boleh mengawal dan menjaga emosi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, semasa rakan buat kita marah, janganlah kita bergaduh dengannya. Sebaliknya, kita perlu minta bantuan daripada guru. Jika kita ternampak rakan yang sedih, kita perlu memujuknya. Lagipun, kita boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dapat menyenangkan emosi kita. Semasa melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini, kita bukan sahaja dapat mempunyai emosi yang baik, bahkan dapat meningkatkan kerohanian kita. Kita dapat berkongsi perasaan kita dan saling memahami antara satu sama lain. Hidup kita akan sentiasa sejahtera dan gembira. Betul-betul kata awak, aktif dalam aktiviti yang berfaedah ini juga dapat mempraktikan S dalam jersi iaitu sosial. Aktiviti bersosial sangat penting dalam kehidupan kita. Melalui aktiviti bersosial, hubungan dengan rakan akan menjadi erat, meningkatkan prestasi pencapaian, lebih yakin pada diri sendiri, serta semakin tabah dan bersabar. Apa maksud pula dengan I dalam jersi? I bermaksud intelek, mampu berfikir. Mampu berfikir? Oh, aku tahu. Semalam, aku telah membuat sesuatu yang berkaitan dengan intelek. Eh, awak buat apa? Kamu semua buat apa? Balik kelas! Jom, marilah kita sama-sama menjadi anak yang baik lagi cerdik. Baiklah! Yeay!
ABC.